Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Solo 10, Kadispora Kabupaten Ketapang, Satu Kehudin baru saja membuka lomba panahan tradisional tingkat anak-anak. Ini sesuatu yang unik karena pesertanya ternyata dari TK, dari SD, dan Sanawiyah. Nah, Pak Satuki, mengapa Kadispora menyelenggarakan pertandingan tingkat anak-anak ini? Terima kasih. Ini kita lakukan dalam rangka upaya penjaringan bibit-bibit baru. Penjaringan bibit-bibit baru, karena kita tahu bahwa panahan ini merupakan salah satu cabang olahraga unggulan di Kabupaten Ketapang. Iya. Ketahui kemarin ketika di kejuaraan nasional kita sudah meraih 4 medali emas, 4 perak dan 2 perunggu. Oleh karena itu kita tidak cukup puas dan berhenti sampai di situ saja. Yeah. Kita terus harus melakukan pembinaan dan salah satunya pembinaan bersedia usia dini. Nah, itu maka waktu kejuaraan dini kita lakukan supaya kita akan mencuri bibit-bibit baru dari anak-anak kita. Ada enggak kendala-kendalaan dalam pembinaan di tingkat dini ini? Terutama kan mereka ini sebenarnya masih bersekolah. Nah, misalnya apakah pihak sekolah misalnya mengizinkan siswa-siswanya untuk mengikuti pelatihan atau pertandingan-pertandingan seperti ini? Nah, ini poin yang ingin saya sampaikan bahwa ya, kita ingin mengajak kepada para kepala sekolah dan orang tua untuk bekerjasama. Ya. Karena kita tahu bahwa anak-anak ini punya bakat yang luar biasa. Maka harapan kita ketika Kadispora atau katakanlah Kespati selaku cabang olahraga yang melakukan pembinaan selama ini mengadakan kegiatan-kegiatan seperti itu, apakah itu sifatnya kejuaraan atau pembinaan, latihan dan sebagainya, maka kita berharap kepala sekolah dan para orang tua bisa mendukung. Memberikan dispensasi. Bukan dispensasi, tetapi tidak mengorbankan pelajaran anak-anak sekolah. Iya. Apalagi sekarang sebenarnya pelajaran daring sudah sering dilakukan dalam kalau dari pelatih ya? Kespati Federasi Seni Panahan Tradisional. Oh ya. Seberapa banyak ini jumlah atlet panahan di Ketapang ini? Secara total pegiat panahan di Ketapang ini ada sekitar 300-an. 300-an? 300-an ya, klub atau 300 orang? Kalau klubnya ada sekitar sekarang ini 20-an. 20-an. Dan sepertinya mereka berlatih aktif ya? Ya, alhamdulillah mereka selalu aktif dalam latihan-latihan rutin. Walaupun tidak ada kejuaraan, mereka terus melakukan latihan. Gitu. Nah, makasih. Bu Saubah, ini ketua panitia. Jadi yang mengikuti kejuaraan panahan tingkat anak-anak ini dari mana saja ini? Apakah dari seluruh Ketapang atau hanya Delta Pawan saja? Kejuaraan ini sudah 30 orang. 30? 32 orang. 32 orang. Dari 20 putra dan 15 putri. Dan yang mengikuti dari ini, selain dari Kota Ketapang, ada dua dari Kecamatan Sandai, Penawangan, Tumbang Titi. Oh, berarti Pak Satuki cukup merata ya perkembangan olahraga panahan di kecamatan-kecamatan ini ya. Sehingga cukup berkembang. Dan Kadispora Dispora seperti apa melihat apa memberikan dukungan kepada pengembangan olahraga panahan di Ketapang ini? Ya, kita ingin ke depannya supaya kerjasama yang baik, membangun kerjasama yang baik dengan termasuk juga klub-klub yang memang sudah terbentuk di Kabupaten Ketapang, termasuk juga dengan kepala sekolah, bagaimana kita ke depannya pembinaan yang akan lebih intensif. Ini kejuaraan yang pertama ya, Bu Sabah? Iya, kejuaraan. Oh ya, akankah dirutinkan Pak Satuki? Setiap tahun. Iya, oke. Terima kasih atas kesempatan bincang-bincangnya, sahabat seluruh. Demikian bincang saya dengan Kadispora Kabupaten Ketapang, Tuan Panitia, dan dari Erpati, Yasmin Umar untuk Sorot 10.